Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Prasetya. Pada kesempatan kali ini saya rencananya mau melakukan pemupukan ke adenium yang saya miliki teman-teman. Untuk pupuknya sendiri saya menggunakan merek ini teman-teman. Ini dari Petrobio teman-teman. Ini saya beli dulu sekitaran tidak nyampe 40 sepertinya teman-teman. Sekarang saya ini pupuk organik ya teman-teman, jadi nggak terlalu berbahaya untuk tanaman ya teman-teman, untuk ekosistem yang ada di dalam apoke medianya teman-teman, seperti hewan-hewan yang kecil itu kemungkinan nggak akan mati ya teman-teman. Kalau pakai pupuk kimia kadang-kadang hewan yang ada di dalam apoke media tanah itu kadang-kadang mati ya teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja teman-teman, saya mau kasih pupuknya teman-teman. Ini yang sudah saya masukin ke dalam wadah seperti ini teman-teman, dalamnya seperti ini berbentuk butiran teman-teman. Untuk baunya sendiri agak-agak asam-asam gimana gitu teman-teman. Yuk, sekarang saya mau kasihin dulu ke adeniumnya teman-teman. Untuk teman-teman semuanya sebetulnya nggak usah terlalu khawatir kapan untuk waktu pemupukan ke tanaman adenium teman-teman, atau pupuknya mau pakai apa teman-teman. Sebenarnya menurut saya kalau adenium, tanaman jenis seperti adenium ini gak terlalu rakus teman-teman, untuk media, untuk makanannya gak terlalu rakus teman-teman. Jadi untuk pemupukan gak harus yang setiap bulan sekali teman-teman, seperti tanaman-tanaman yang lain teman-teman. Selama pertumbuhan adenium teman-teman masih terus tumbuh, nggak macet, saya rasa nggak perlu untuk dikasih pupuk teman-teman. Untuk penyiramannya juga saya nggak setiap hari teman-teman, kadang-kadang 2 hari sekali, kadang-kadang 3 hari sekali. Apalagi kalau daunnya sedikit seperti ini teman-teman, saya nggak terlalu kepikiran untuk nyiram setiap hari teman-teman. Karena sama saja ya teman-teman, kalau dikasih air atau dikasih makanan yang banyak tapi daunnya yang untuk proses makanan nggak ada, kan sama saja teman-teman. Jadi kalau saya, kalau waktu daunnya sedikit seperti ini teman-teman, kebetulan ini habis saya pangkas daunnya ini, biasanya saya nyiramnya cuma 2 hari atau 3 hari sekali teman-teman, nggak setiap hari teman-teman. Ini kebetulan waktu saya lakukan pemupukan ini juga belum saya siram dari kemarin teman-teman, jadi sekalian saya siram agar pupuknya langsung meresap ke medianya ya teman-teman. Saya siram sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya tentang gimana caranya saya melakukan pemupukan untuk adenium saya yang saya miliki ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton.